Kita akan belajar cara membuat kaktus. Membuat tanah untuk kaktus. Sorry, tersilap. Okey. Bahan yang kita perlukan adalah campurkan bahan yang tadi yang saya tunjuk tadi. Okey, ni yang tanah untuk kaktus. Serumbulan bekas. Saya tebus semua sebab saya nak buat banyak. So saya bubuh semua. Okey, ini sekam bakar. Saya akan campurkan sekali. Bukan semua. Okey. Ini sekam bakar dan tanah kaktus. Dan ini pasir yang saya tunjuk tadi. Saya akan campurkan setengah daripada botol. Saya gulung botol. Okey. Ke sini. Jadi. Okey. Sekarang kita tutup. Sebab saya guna plastik ni, saya tutup. Dan saya goncangkan. Kalau awak guna bekas, awak boleh kacau dengan sudu. Ataupun awak punya untuk macam lah. Okey. Saya akan buat dalam sini. Saya akan buat macam ni. Saya nak ratakan dia. Okey. Okey. Inilah hasil dia. Okey, saya akan jelaskan semua. Okey. Hasilnya untuk mengurangkan kalau kita siram, dia akan air tu tak akan serap terlalu banyak air. Okey, kalau sekam dia akan menyuburkan pokok sebab akar dia boleh tumbuh dengan elok dekat dalam sekam bakar. Okey, tanah kaktus pula dia boleh bagi pengudaraan yang baik untuk akar kaktus. Okey, yang tanah saya dah campur dengan semua ni. Tanah baik sebab dia ada macam tanah, sebab saya dah bubuh baja kat tanah tu. Ini yang baik untuk tanaman kita. Okeylah, video ini sampai sini saja. Saya harap anda faham. Okeylah. Selamat mencuba. Okey, bye.